mau ke diskom info dulu. Ayah, lihat sini. Pak. Itu, ini Bapak wali kota. Lewatnya dari kantor wali kota Bandung. Diskom info ada? Yang itu tuh, kalau nggak sama dari sini dah. Dulu pernah kesini waktu tesis, sekarang alhamdulillah kesini lagi. PNS berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat, mohon doanya semuanya. Semoga dilancarkan, dimudahkan, dan diluluskan tahap seleksi 4 visitasi lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali jadi gitu. Sekali jadi ya, Kak Cita. Makasih banyak ya. Bismillah, perdana sih nih podcast perdana di Diskom Info Kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim, mohon doanya. Siap, ayo. Wow, ini lewatin ruangan Wali Kota Bandung. Masya Allah, Al-Fatihah Bapak. Tuh, ruang Wali Kota Bandung. Alhamdulillah, udah selesai podcastnya dan alhamdulillah lancar. Terima kasih banyak ya Allah. Kita balik lagi ke Hotel Ibis Trans Studio, lanjutin workshop. Bismillah, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku mau sharing atau cerita sedikit aja nih tentang pengalaman aku mengikuti PNS berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat dengan kategori inspiratif. Jadi, waktu itu ibu kepala sekolah nge-share sosialisasi flyer gitu, berbentuk flyer di WA grup bahwasannya ada seleksi PNS berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, di situ aku iseng-iseng ikutan. Alhamdulillah, seleksi tahap 1 aku lolos, seleksi tahap 2 administrasi aku lolos, seleksi tahap 3 presentasi wawancara makalah, alhamdulillah aku lolos. Alhamdulillah, syukurlah banget, ini mah rezeki banget dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang aku lagi tahap proses seleksi tahap 4 visitasi lapangan. Nah, di sini alhamdulillah nih aku dipercaya untuk melakukan podcast di Diskom Info Kota Bandung dari Humas Kota Bandung. Nah, oleh karena itu aku ke Diskom Info untuk memenuhi undangan podcast tersebut. Nah, dalam podcast tersebut aku ditanya-tanya deh seputar bagaimana caranya untuk mendaftarkan diri lomba PNS berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut. Aku juga ditanya-tanya bagaimana ada berapa tahap seleksi, kemudian ada makalah yang harus dibuat atau tidak, kemudian rewardnya apa. Nah, itu semuanya dikupas tuntas dalam podcast Diskom Info Kota Bandung. Dan alhamdulillah nih teman-teman, sekarang sudah tayang podcastnya di channel YouTube Diskom Info Kota Bandung. Bagi teman-teman yang penasaran seputar PNS berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat, boleh banget cek, tonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Diskom Info Kota Bandung. Di situ dikupas tuntas bagaimana caranya teman-teman barangkali minat yang PNS untuk mengikuti lomba PNS berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat. Nah, dari Diskom Info, aku kebetulan ada workshop. Jadi aku ke Hotel Ibis dulu. Terus udah gitu, alhamdulillah nih, di sini juga ada kunjungan Bapak Kabid BKPSDM Kota Bandung ke sekolah aku untuk ngecek lokasi visitasi lapangan. Nah, ini bersama ibu kepala sekolah ketika workshop di Hotel Ibis. Jadi satu hari ini itu aku kegiatannya banyak banget. Dari jam 7 aku ke kelas ngajar, kemudian lanjut ke Ibis untuk workshop dengan ibu kepala sekolah. Dari Ibis aku ke Diskom Info, izin dulu sebentar workshopnya. Udah gitu aku balik lagi ke Ibis,
dari Ibis, aku ke sekolah untuk menemui Bapak Kabid BKPSDM yang akan mengecek lokasi visitasi lapangan seleksi tampat Lasa 19 September 2023 kemarin. Nah, udah dari sekolah aku balik lagi ke Hotel Ibis. Jadi alhamdulillah ketika hari Kamis itu betul-betul bolak-balik antara sekolah Ibis, Diskom Info, sekolah Ibis lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.